Assalamualaikum pemirsa semuanya. Oke, seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis. Dan kali ini saya ada servisan set-top box merek ini ya. Oke, untuk yang datang ke servisan saya dari berbagai merek, ini yang paling banyak adalah merek ini. Gak tahu kenapa. Dan rusaknya pun bermacam-macam untuk kerusakan merek ini. Ada yang sinyalnya macet-macet atau gambarnya macet-macet. Dan juga ada yang boot loop, ada pula yang mati total. Oke, langsung kita coba ini kerusakannya seperti apa, karena belum saya coba ini. Oke, kita colokin. Dan kita lihat sudah boot ya ini. Sudah boot. Kita lihat tampilannya. Dan ini berhenti di logo sepertinya ya. Oke, kita bongkar saja. Lihat dari bentuk fisik, memang tidak terlihat kerusakannya seperti biasanya. Kalau biasanya elko ini sudah melempung. Namun meskipun bentuk fisiknya tidak melempung, elko itu sering sekali rusak ya, meskipun bodinya masih bagus. Oke, untuk dua buah elko ini ya, ini bawaan pabriknya, ini kualitas elkonya buruk ini ya, karena sudah sering sekali terjadi rusak elko ini dua-duanya. Langsung saja kita ganti dulu, kita tidak perlu mengukurnya dulu karena sudah yakin bahwa ini adalah kualitas elko buruk. Langsung kita ganti dua buah elko ini. Oke, elkonya nilainya 470 mikrofarad, 16 volt. Kita bisa menggantinya dengan voltase yang lebih besar, 25 volt ataupun 35 volt, terserah. Oke, saya ganti dengan elko 470 mikrofarad, 25 volt. Ini adalah elko cabutan dari mesin TV yang kualitasnya bagus. Kita saksikan, meskipun tidak baru, insya Allah bagus. Oke, langsung kita coba saja. Kita pasang elkonya. Oke, untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Ini yang ada garis putihnya adalah negatif, kaki negatif. Sedangkan di PCB ada yang separuh lingkaran ini, yang di arsir putih ini adalah negatifnya. Oke, setelah pergantian elko, mari kita coba. Oke, kita colokin semua jacknya, jack antenanya juga, dan kita coba colokin stekernya. Dan boot, ini sudah boot. Dan sudah keluar logo. Oke, sudah masuk menu ini sepertinya. Dan oke, ternyata sudah jadi ini. Ternyata cuma elkonya saja seperti biasanya. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.